Nah, oke, okay. Kita lihat salah ya. Satu, dua, tiga. Apalagi mau pilur nih ta tulisan. Buat otot pantat nih bagus nih. Nah, hai pemuda buyar dah kali ini di saung nemu nemu Vespa tentunya. Ya. Ini ada Vespa teman saya yang dia bawa ke sini. Biar nanti kita review saja ya. Kita lihat Vespanya seunik apa sih. Ya. Yuk tonton aja. Kita lihat dulu dari depan. Waduh, ini banyak tulisan-tulisannya bumper depannya. Ini tanpa cat ya. Vespanya body ngaleng nih, kaleng. Aduh, ada tulisan apa nih? Lada ah, ide. Terus ada stiker apa nih? Sunover ya, ada tulis. Ada juga ini kurang kelihatan, bisa diputar nih tuh. Deh, lucu kan. Telap, ada gambar dadu hasil korupsi. Oh my god, oh my god. Ini ada tulisan, oh tulisannya kurang kebaca ini ya. Nah, bunyi tidak apa ini teh. Nah, bannya nih, wih, cakep. Anti cimek katanya itu. Ini ada klakson. Nah, klakson. Ini kopling. Ini kilometernya legendaris dengan angka yang sangat unik ya. Berapa nih angkanya nih? Kebalik. Aduh, spion sebelah. Nih, spion sebelah. Wah, joknya nih. Jok spring. Hah? Jadi ya. Oh, siap. Terus ada ini buat nunda barang-barang. Knalpot, mana knalpot? Knalpotnya nih lucu nih. Kelihatan? Nah, kecil nih knalpotnya nih. Hah. Bannya nih. Nah. Terus apalagi? Samping kanan ya. Di samping kanannya sebelah sini banyak tulisan-tulisan ini ya yang tadi ya. Tuh. Tuh tulisannya apa tuh? Ini nih sedia kopi susu mie rebus nih. Nah, kan kebaca. Oh, anti naon we. Lihat. Tuh. Ya. Selahan nih. Mantap. Terus dashboardnya nih, kita lihat dashboardnya ada apa aja. Ada WD-40, ada botol, terus juga ada kunci nih, ada kunci, terus ada selang,
Ada botol, ini botol buat oli kayaknya nih. Terus, oh ini apa nih, minyak. Minyak kayaknya tuh. Kita lihat. Ini apa ini ya? Minyak goreng. Ada piringan cakram. Aduh. Gagah nih. Pakai piringan cakram. Terus ada gelas. Gelas dari kayu ini lucu, bagus banget ya. Kayaknya masih baru nih. Tuh, masih bersih. Tuh, masih bersih ya. Terus apa lagi nih? Ini gas. Ini nggak ada ininya. Tutut, wow, tutut, tutut, wow, wow, kayak gitu. Karena ini tidak ada arogan. Lope-lope. Nah, lope-lope. Apa lagi? Mau dibunyikan? Hah? Kita bunyikan. Wede, mantap. Mantap. Sekali ini langsung jos. Wah, berasap. Waduh, mati euy. Lagi ya. Kita lagi. Kita salah lagi. Salah ya. 1, 2, 3. Wih, top chair langsung ini mah mantap nih. Nah, kita langsung kayak mesti gini-gini biar gak mati. Hah? Biarkan saja. Nah, oke, okay. Kita lihat. Oke, okay. Kita benerin dulu stangnya biar kita bisa melihat tampak depannya. Wah, gila, bagus kan? Hah? Aduh, mantap juga nih. Apalagi ngopi lur nih, ta tulisan. Kayak gini nih pencinta seni itu, jadi nggak harus bagus-bagus gitu ya. Kayak gini aja bekarat aja nih, dengan tulisan-tulisan tangan, ya. Tuh nampak apa ya? Bagus gitu ya, kelihatannya. Ya buat orang yang ngerti seni aja nih, kalau nggak yang ngerti ya, jangan senggol dong, jangan. Ini bukan barang senggol ini. Ini barang kesayangan ini ya. Oke. Tuh joknya bertuliskan Vespa. Ya. Oke. Terus lagi. Apa ya? Lanjut kagak nih? Nah. Aduh. Sudah bingung nih buat nge-reviewnya nih. Soalnya nih bodinya. Oh ini belum di review nih, rem kaki nih, rem kakinya ini kan. Nah, ini tuh lumayan buat otot pantat nih, bagus nih. Nah, buat kalian pengen pantat kenceng nih, pakai jok spring nih, dijamin kenceng. Lagi ya, lumayan ya, agak capek juga nih nge-review ini ya. Ya tuh, dan mesti diingat lagi ya, ini bukan hasil korupsi ya. Oke, okay. Nah, sekian dulu review Vespa teman saya yang ada di Saung ini ya. Nah, ini mesin bagus banget loh. Beda dari yang lain gitu. Kalau yang lain sekali selah nggak dapat sekali selah gitu. Selahannya banyak. Kalau ini sekali langsung tok chair gitu, enak. Buat jalan-jalan ya dah. Sekian dulu, dadah.